Kami datang untuk melakukan permintaan maaf. Maaf yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Goa dalam hal ini selaku pelaksana tugas penanganan COVID-19. Tak besar juga harapan kami, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu ladang permintaan maaf juga atau tempat kami minta maaf kepada teman-teman media atas beredarnya video ini yang meresahkan masyarakat, yang mungkin ada salah satu dari kami yang mengeluarkan bahasa mungkin tidak pantas buat teman-teman. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Penyelenggara acara sementara dilakukan pemeriksaan. Nah, berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2020, kita lakukan sanksi administrasi. Karena dia adalah masyarakat umum, maka dendanya adalah 100.000. Nah, kemudian yang kedua, kita lakukan swab. Tapi setelah kita periksa, ternyata dari 11 atau 12 orang ini, selegram dan penyelenggara telah dilakukan pemeriksaan rapid antigen dan pada tanggal kemarin. Karena masa berlakunya rapid test itu 3 hari. Kalau visi air, ya, itu berlakunya sampai 15 hari. Sehingga hari ini kita tidak melakukan swab. Karena mereka ada hasilnya, semua rata-rata adalah negatif.